بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Hari ni akak akan sampaikan satu kisah seram. Seram tak seram, tapi dia sangat menarik pada akak. Di mana kisah ni mengenai menantu mak. Apa sebenarnya yang berada di sebalik kisah menantu mak? Jom bersama dengan akak. Tapi sebelum tu, akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jom bersama akak. Sebelum akak teruskan dengan kisah pada kali ini, akak ingin maklumkan bahawa kisah ni sangat panjang. Jadi akak jadikan ia sebagai dua episod. Dan kali ini adalah episod yang pertama dengan kisah bertajuk Menantu Mak. Banyak pengajaran dari kisah ni dan ada juga kisah seramnya dekat situ. Okey, akak teruskan dengan kisah pada kali ini. Kisah ni dilalui oleh sebuah keluarga di mana sebuah keluarga ni dia mempunyai dua orang anak. Maknanya dia suami isteri mempunyai dua orang anak lelaki dan anak-anak lelaki tersebut telah pun berkahwin. Nah, macam itulah nama pun menantu mak kan. Okey, kisahnya berlaku di hari raya pada waktu tu. Jadi akak mulakanlah terus dengan dialog mereka. Along, mana daun kunyit mak suruh beli? Baru je si Along tu nak bersila depan abah dia, mak dia dah mula bersuara tanyakan daun kunyit. Dari pagi tadi ada je yang mak minta itu, mak minta ini. Jadi mereka ni adik-beradik ikutkan demi menjaga hati mak tu. Ada mak dalam peti sejuk. Along ambil free je dekat belakang rumah Wak Leman. Nada Along ni atau lebih dikenali sebagai Afif sebenarnya nama dia. Dia agak perlahan, dia dah habis-habis perlahan lah sebab dia sangat-sangat menjaga hati maknya tu. Mak dia teranggu-anggu sambil tersenyum lirik dekat depan oven petak hitam di mana dia nak pergi kat peti sejuk lah. Esok mak nak merendang pula. Abah dah bersihkan itik seko tu. Puas hati mak agaknya, sesekali dia mengira-ngira dulang berisi biskut makmur berinti kurma. Banyak sangat ni mak, siapa nak makan kuih lapuk macam ni? Cukuplah dua balang ngah buat. Adib ni dia adik kepada Afif. Adik maksudnya dia anak yang kedua atau lebih dikenali sebagai Angah. Adib yang masa tu dia sibuk memasukkan biskut kot makmur tu ke dalam balang, dia mulalah memicik-micikkan bau tanda dia dah penat dah sebenarnya buat biskut makmur tu. Kasihan agaknya bila dia melihatkan isteri dia yang juga lebih manja dikenali sebagai Ngah je sedang menyiapkan biskut raya yang langsung tak digemari oleh keluarga mereka tu sebenarnya. Mak dengan abah pun memang tak makan sangat dengan biskut tu. Tapi bertalam-talam menunggu untuk dibakar biskut tu. Dah tahu tak makan. Kenapa nak dibuat juga? Ada kisah dia. Diamlah adik. Bukan kamu kena keluar duit beli barang pun. Mak nak 5 balang. Faham? Ha? Ngah? Boleh tak? Ngah? Mak nak 5 balang? Boleh tak? Mak dia mula menyingsingkan lengan dia, tandanya dia geramkan kepada Angah tu. Angah tu dia mengangguk sambil dia mengukir senyuman pada mak dia, mak mertua dia. Afif dia tahu sangatlah Angah tu tak akan melawan cakap mak. Dialah menantu yang paling baik yang pernah Afif tu tengok di muka bumi ni. Mak dia memang tak hargai langsung menantunya tu walau sedikit pun. Susah nak cakap dengan mak ni. Tak pernah nak mengalah. Kalau dijawab lebih-lebih nanti dikata nak deraka pula. Jadi Afif
serba salah walaupun dia simpati sebenarnya dengan adik ipar dia tu, Singah. Buatlah biskut lain juga, Temah. Buat banyak macam ni membazir. Tuhan marah. Abah mereka ni dah berulang kali cuba bagi mak mereka ni faham. Tapi kedegilan maknya tu yang mengatasi segala-galanya seolah-olah macam sengaja je nak kenakan pada Angah tu. Siap 5 balang nanti Temah nak kemas bilik hujung. Lambat siap, lambatlah Temah memas. Tak memasaklah Temah nanti abang oi. Mengalah jugalah Abah Dema ni demi isteri yang tercinta. Mata Abah Dema ni mula terkakulah memandang kosong keluar rumah. Ada jalan kecil yang tak berta tau dekat luar rumah. Ketika dipandang tu betul-betul menggamit beribu kenangan dalam hidup dia. Abah dia raukan wajah dia sambil dia lepaskan keluhan lah pada ketika tu. Sebagai anak sulung, Afif ni dia masih bertahan dari mengguris hati mak dia. Dia try juga the best. Kalau tak, dia geram tau. Ngah tu pula dia dah entah berapa lama lah dia sanggup bersabar dengan mak mentua dia tu. Air muka Singah tu yang sekejap keruh, sekejap merah. Dia menahan mengantuk. Nak siapkan kerja dia tu. Hanya menunggu masa Ngah tinggalkan semua. Lepas tu dia nak kunci diri dia dalam bilik dia. Dia dah penat sangat. Alung minta maaf, Dik. Sebab Alung mak paksakan Singah buatkan kuih tu. Belum sempat adik ni menjawab tau. Si Angah tu dah bersuara dah. Jangan disebut Long. Ngah nak siapkan cepat. Biarlah mak tidur dengan tenang. Bukan selalu pun kita sambut raya kan. Ya, maafkan Afif. Sebab dah menyusahkan adik dan ipar Afif. Sepatutnya kami ni balik dapatlah kamu berehat kat rumah ni. Tapi sebab sikap tak tegas si Afif tu lah, maka mereka menjadi mangsa keadaan pada ketika tu. Hari tersebut merupakan Syawal yang ketiga. Aidilfitri tu diraikan seluruh umat Islam. 2 hari sebelum masuknya bulan Syawal, Afif ni dia dah tercegat kat rumah tu menemankan keluarga dia menyambut hari raya. Ada kalanya Afif ni dia malu pada abah dia. Adik-adik dia tu dengan isterinya tu yang lebih selesa dipanggil dengan Ngah. Orang lain rancak hari raya tapi masih lagi tak nampak batang hidung isteri dia yang dikenali sebagai Mei. Kasihan kan Ngah, kena buat itu, kena buat ini, kena ikut je telunjuk mak. 2 menantu mak tak dilayan sama rata. Dari segi kasih sayang, dah tentulah isteri si Afif ni meraih berbakul-bakul. Ipa dia pula cuma diperlukan untuk memasak dan untuk mengemas rumah. Pendek kata untuk buat kerja je. Sebenarnya Afif dengan adik ni, mereka memilih hari yang sama untuk menamatkan zaman bujang mereka. Mereka naik pelamin bersama-sama, buat majlis juga hari yang sama, tempat yang sama dan nama sama-sama kan. Yang berbeza hanyalah layanan mak mereka kepada kedua-dua menantunya tu. Mungkin sebab isteri Afif ni berpelajaran tinggi, anak orang ternama, cantik pula tu, tak ada bandingan dekat kampung dia. Maka mak dia layankan Emilda umpama puteri raja tau. Emilda, macam tu, Emilda nama dia. Bukan disebabkan itu maka Afif merendah-rendahkan kelebihan Ngah. Dia tahu gadis polos tamat SPM tu hanya pembantu ibu dia membesarkan adik-adik dia. Bekerja dekat kedai makan sejak tamat SPM, jadi hasil dari bekerja dekat situlah maka Angah ni diringankan beban dia. Ibu tunggal, mana ibu dia, dia baik budi pekertinya dan dia sangat-sangat penyayang orangnya. Pendek kata sangat baiklah karakternya. Orangnya tak kurang juga manis. Bukan tak manis, cantik. Yang paling Afif tabik adalah masakan dia. Baru berusia 20 tahun tapi masakan dah setaraf dengan air tangan mak-mak tau. Sedap gitu. Jadi Afif ni dia selalulah puji kehebatan Angah tu bila masak menu kampung. Pada mulanya Afif dia hairan, kenapalah kuah singgangnya tu tawar macam tu. Lepas tu bila dihirup sekali, rasa tak puas tu. Rasa nak lagi, nak lagi.
Kemudian dia bawa lagi sepinggan ulam-ulaman. Ada petai, ada ulam raja dan bendi siap dicelor tau. Mak dia mencebik-cebik dekat depan menantu kurang kasih sayang tu. Of course, mak dia memang tak suka dengan menantu dia tu. Along tunggu, jangan makan lagi. Adib ditahankan lengan Along. Lepas tu dia pun pergi ambilkan sesuatu sambil tersengih tu. 2 minit kemudian, si Angah tu dengan senyum simpulnya tu, dia bawa semangkuk budu. Mata si Afif ni, dia terbeliak tau. Budu meleleh lah air liur dia dengan abah dia sebab itu adalah kegemaran mereka. Kemudian Adib dia perahkan limau nipis ke dalam mangkuk budu tu. Lepas tu dia potongkan cili, dia potong bawang kecil tu berenang-renang lah dalam permukaan budu tu. Lepas tu dia jeling dekat abah dia. Abah dah bersedia dah nak mencedok budu tersebut. Jadi mereka bertiga ni tergelak bila tengok abah tak henti-henti jilatkan jari punyalah sedap. Gabungan singgang tu bersama dengan budu memang mantap, korang-korang kena try. Bertuahnya Adib dia dapat isteri yang sehebat Angah kan? Perfect kalau diikutkan, cukup alhamdulillah. Tapi kenapa mak dia tetap juga tak boleh nak terima dengan Angah ni? Kita teruskan cerita. Mak dengan Emelda ni saling menjeling tau kepada mereka. Terjuih bibi mengejek lauk kampung masakan Angah tu tak sedap lah. Kemudian mak dia mengajakkan Emelda tu makan je dekat kedai makan masakan western. Tak payah nak dilayankan masakan kampung ni, kita pergi makan kedai je. Walaupun macam tu, Angah tak pernah nak merungut. Apalagi dia tak menjenguk mak dia dengan abah dekat kampung. Walaupun mak dia dah buat macam-macam korang, banyak tau. Tapi dia still hormatkan pada mak dia sebagai mak mertua dan still balik. Setiap Jumaat dan Sabtu, Adib dia akan bercuti. Angah selalu memujukkan suami dia tu, jomlah kita balik bermalam dekat rumah mak, kita balik rumah mak, kita tengokkan mak. Bagus kan? Ha. Selagi mak dan abah ada, kita kena balik. Pesanan Angah selalu sangat mereka ingat. Kena balik. Ih, bagus. Yang ni, ibu Angah memang wanita yang hebat sangat sebab dia dapat mendidik seorang anak yang sebaik tu. Dia berjaya menjadikan Angah tu anak dan menantu, malah isteri yang berhati mulia. Sangat-sangat dididik dengan kebaikan tau. Panggilan video pada ketika tu, panggilan video dari Emelda mematikan lamunan Afif. Sebenarnya korang, pada hari raya tersebut, isteri Afif ni masih belum berada dekat rumah tu. Jadi makanya panggilan video dari Emelda mematikan lamunan si Afif ni. Bila dikenangkan keseronokan, bila dikenangkan apa yang berlaku pada adik ipar dia. Setiap malam, mereka akan berbual seketika sebelum Afif ni tidur. Aduhai Emelda, dia bagi tahu tak akan beraya dekat rumah mak dengan abah lah pula. Macam mana nak bagi tahu mak? Mak nak sangat Mel balik. Cakaplah Mel banyak kerja bang. Lagipun mak dah janji nak pasang aircon bilik kita tu. Tak pasang pun Mel tak tahan lah tidur bilik macam dalam sauna je. Alah, pandai-pandailah bagi alasan. Beginilah sikap Emelda. Dia tak akan berselindung tau dengan Afif walaupun kenyataannya sangat menyakitkan hati si Afif tu. Dia main direct je cakap apa yang dia nak cakap. Baliklah, macam-macam dah ni buat untuk Mel. Baliklah, biskut makmum Mel suka tu pun dah buat. 5 balang mak suruh Angah buat. Rendang itik pun Angah dah masak dah. Please, balik, please. Hello? Tak jelas lah. Hello? Hello? Tutut, putus. Hello? Kirim salam dekat mak, I kerja esok. Bye. Ha, macam tu je si Mel tu jawab. Emelda? Emelda, husband duduk panggil dia. Habis senang betul dia bagi alasan ada kerja. Yang Afif ni yang akan menahan telinga bila mak dia mengamuk nanti. Otak si Afif ni mula ligat mencari kata-kata paling mudah untuk mak dia terima kenyataan bahawa menantu kesayangan dia tu takkan balik. Alasan apalah aku nak bagi ya? Alasan apa ni? Mak takkan terima sebab Emelda tu memang betul-betul menantu yang digilai oleh mak dia. Sayang betul lah. Gosokkan baju Mel dengan mak. Esok mak nak bergambar dengan Mel depan pasu mahal tu. Cantik pula bunga kertas tu berbunga kali ni, kata dengan mak si Afif ni.
Suara mak si Afif ni dah mula memecah kesunyian malam tau. Jadi Afif ni dia rasa angah baru dia siap menukar cadar, tukarkan langsir dekat bilik hujung tu. Mak kata bilik tu khas untuk Emilda bersolek. Oh gitu. Abah pula yang baru balik bermesyuarat dengan AJK surau, seperti dapat baca lah keresahan dalam raut wajah si Afif ni. Lepas tu abah datang dekat dengan Afif, dia buat isyarat. Hal. Macam tu, baru tanya aja. Kenapa? Ha. Mel tak dapat balik lah, bah. Bos dia suruh kerja. Abah si Afif ni mengangguk, ditepuknya bahu kanan Afif perlahan-lahan. Mudah untuk bagi tahu abah tapi tak pada mak. Ha, tengoklah nanti apa jadi. Lepas tu kan, derapan kaki mak dia dari dapur semakin mendekati dia tau. Oh, buntu betul lah fikiran dia, macam mana lah nak bagi tahu mak ni, macam mana lah nak bagi tahu mak ni. Lauk rendang itik menantu mak dah siap ke? Ngah? Esok panaskan ngah. Ah, jangan rentung pula. Mak sanggup tuang atas kepala kau nanti. Alahai mak, bercakap tak fikir perasaan orang langsung. Dari jauh Afif ni dia nampak wajah suram ngah tu tertunduk keluar dari bilik solek Emilda, lepas tu nak pergi pula panaskan lauk. Ngah dah gosok dah semalam. Mak, lauk tu ngah dah tambah lodeh. Kak Mel suka juga. Esok ngah panaskan ya. Afif ni bila dia terdengar abah dia membebel pada mak dia sekejap tadi, hati menantu manalah yang tak pekerja eksekutif tu suka diarah seperti bibik tau. Sedangkan menantu tu jugalah yang menyiapkan kerja rumah mak dia dari A sampai ke Z, yang masakkan apa semua. Lepas tu, mak. Iya, kamu ni kenapa? Emilda tak balik, mak. Dia kena kerja. Dia tak balik, mak. Mahu atau tidak, Afif terpaksa juga bagi tahu perkara yang sebenar. Biar angah dapat rehat kalau Emilda tak balik. Ha, macam itulah dia nak selamatkan adik ipar dia yang baik tu. Jadi hati Afif ni dia agak tawar memikirkan isteri dia yang tak pernah nak hormatkan dia sebagai suami tu. Mentang-mentanglah kau kerja bergaji besar 3 kali ganda dari gaji si Afif tu, kau biarkan perasaan mak aku berkecah. Yang dia fikir macam tu lah dalam hati dia. Jadi mak si Afif ni dia dengan cepat dia menoleh tau. Kain cadar dekat lengan dia tu jatuh ke lantai. Tiba-tiba mulut mak Afif ni terlopong. Mesti mak ni terkejut bagai nak pecah jantung agaknya bila dia dengar Emilda tak dapat balik sebab ada kerja. Along jangan main-main dengan mak ni loh. Telefon Mel sekarang. Mak tak percaya menantu cantik mak tak balik beraya dengan mak ni. Kamu jangan main-main loh. Bergenang dah air mata si mak ni sambil dia arahkan macam tu. Dah Afif beri alasan Emilda dengan tim syarikat dah mula bekerja, mak tetap juga tak percaya. Mak dia terlembik dekat situ, terduduk dekat lantai. Dia menangis semau-maunya, air mata dia mengalir kat tepi pipi orang tuanya tu. Pipi tua mak dia lah. Dia menangis tau. Sangat-sangat sebab lah kononnya. Sebab pula hati si Afif ni bila dia tengokkan keadaan mak dia macam tu, hampa sangat, kecewa sangat. Mel kini salam dekat mak. Esok dia kena ikut bos ke Bali. Afif sekadar meniru alasan dari Facebook yang sedang viral tu. Tak tahulah nak bagi alasan apa lagi kan. Ikut Dan je lah. Jadi maknya tu meraung sambil ditekukkan muka dengan cadar baru untuk bilik Afif tu. Dan menantu cantik dia yang tak sabar sangat ditunggu. Abah dia ulang kalilah dia suruh mak ni sabar yang, sabarlah, sabar macam tu. Seperti anak kecil, maknya tu menendang lantai. Ha, adik pula yang baru nak pejamkan mata, terus dia keluar, dia terpakan ke arah mak dia. Ngah pun sama juga, dia menyusul dari belakang adik, dia tengokkan apalah yang dah berlaku pada mak dia. Kenapa ni mak? Adik digosokkan belakang mak dia time tu. Emilda tak balik, Emilda tak balik. Ah, dia merengek macam tu, betul dia merengek macam tu. Macam budak-budak sangat. Sabar you mak, esok kita beraya dekat rumah ibu angah. Angah dia cuba nak mujukkan mak mertua dia tapi tangan dia ditempis tau orang. Ha. Tak selesa lah aku beraya rumah mak kau. Rumah macam reban. Mak dia pun memarahi kepada si menantu ni. Dia bentakkan pada menantu dengan kata-kata macam tu. Temah!
Abah mereka ni mula tinggikan suara. Mereka ni faham perasaan kecewa di hati Angah time tu. Dia cuba nak ukirkan juga senyuman supaya Abah dia tu tak naik hantu. Kalau tak mau berhantu juga dalam rumah tu. Tak baik Mak cakap macam tu. Mariam dah lama nak Mak datang ke rumah ibu dia. Ada bilik khas untuk Mak tahu. Adik pula dia rasa geram tahu dengan sikap Mak dia tu. Ketara sangat, Mak dia memang tak suka betul pada Mariam atau Angah tu. Sejak mereka bernikah, tak pernah lagi Mak jejakkan kaki ke rumah Angah. Seingat adik lah, Mak cuma datang ke rumah Angah waktu nak meminangkan Angah. Itu sekali dua tu, lepas tu dah tak ada dah. Sebab tak sanggup nak tengokkan si Angah tu, cuba sembunyikan perasaan sedih dia. Jadi adik ni dia masuk ke bilik. Dek, kerana Afif tak sanggup tau nak melihatkan Angah cuba sembunyikan perasaan sedihnya tu, jadi Afif dia masuk ke bilik dia. Biarlah Mak nak menangis ke, nak mengamuk kan lantak. Pergi masuk bilik semua. Tak payah pujukkan aku. Aku nak Milda. Aku nak menantu aku. Aku nak Milda juga. Aku nak Milda. Semakin tenat si Afif ni dengar Mak tu mengamuk nak Emilda, Emilda, Emilda. Eloklah kalau dia tu pergi baring daripada mengadapkan ragam Mak dia tu. Jadi masa semakin berlalu, Afif dia cuma mendengar bebelan Mak dia dekat ruang tamu. Tak ada lagi suara adik, suara Angah ataupun suara Abah cuba untuk mengujukkan dia. Hampir sejamlah berlalu, mungkin adik ni dia dah lena time tu. Sebelum dia tidur, adik dia dah bermesej dengan Afif. Dia kena tidur awal sebab esok dia nak bawakan mak mentua dia dan juga adik-adik ipar dia nak ambil angin dekat pantai. Jadi Angah juga dia pun dah tidur lebih awal dari adik. Mungkin dia penat sangat kot. Seharian kot buat kerja rumah, memasak, mengemas semua itu ini kan, untuk menambah hati ibu mertua dia yang tak tahu nak menghargai akan pengorbanan dia tu. Jadi masa tu Afif dia terdengar tau derapan kaki menuju ke dapur. Lepas tu bunyi api dapur dinyalakan berkali-kali. Afif dia cuma diamkan diri je. Dia cuba hayati lagi bunyi tu. Lepas tu dia ada bau tau. Bau harum sangat, rendang itik kesukaan Mil tu menerjah kat hidung dia. Siapalah panaskan lauk lewat malam macam ni? Mungkin Mak lapar sebab Mak penat menangis kot. Bisik hati si Afif. Acim! Gitu. Betul lah tu suara Mak tu. Tahu pula apa. Afif tergelak kecil kenangkan teletah Mak dia. Mak lapar, biar Angah hidangkan. Mak tunggu depan ya Mak. Suara lembut Angah tu menyapa time tu tau. Beramboslah. Masuk bilik sekarang. Jangan buat aku hilang selera makan pula. Mak, Mak, tinggi sungguh ego Mak. Nasi impik, rendang itik, lodeh, kuah kacang, segala masakan kat dapur tu Angah yang siapkan. Mak lapar pun Mak makan juga. Masakan Angah bukan masakan Emilda. Bisik hati Afif. Baik Mak, simple dan lembut je jawapan yang diberikan oleh Angah pada Mak dia. Kalaulah isteri Afif diperlakukan macam Angah tu, memang dah lama dah Afif akan balik ke Petaling Jaya. Bukan nak jadi anak derhaka, cuma sebagai suami, Afif dia kena juga jaga hati isteri dia supaya tak dilukai seperti sampah macam tu. Kenapalah adik masih lagi mampu bersabar Ataupun Angah yang minta adik tu supaya bersabar? Afif dia selalu dengar Angah menenangkan hati adik bila Mak dia mengutuk si Angah tu. Bagus sangat Angah ni. Seorang tu je Mak yang abang ada. Ngah boleh sabar, abang pun kenalah bersabar. Baik yang kita buat pada Mak Abah, baik jugalah yang kita akan dapat dari anak kita nanti bang. Bertuah pada adik. Dia ada isteri yang baik, berhati mulia macam tu. Adik setiap tutur katanya tu disulami dengan senyum yang ikhlas. Tak meninggi suara walau sedikit pun si isterinya kepada adik tu. Lama-lama mata si Afif ni pun dia terpejam dalam-dalam duk fikir macam tu. Siang nanti Afif dia nak ikutkan adik dengan Angah dia tu balik ke rumah ibu Angah. Dia nak beraya bersama dengan adik-beradik Angah yang comel-comel je. Jadi dia tak nak stay lama lah nak fikir masalah, tak nak. Entah berapa lama masa berlalu time tu, tiba-tiba tau terasa asap berkepul-kepul mula memasuki bilik dia.
bahang kepanasan juga terasa leh, macam je. Macam ada yang tak kena. Along bangun, Along bangun, rumah terbakar Along. Suara adik dari luar bilik bergegar pintu Along tu bila didengarkan suara adik dia tu memanggil dalam keadaan kecemasan. Abah ikut ngah, ikut ngah. Abah ni selimut bah, selimut basah sabah cepat bah, cepat. Jelas kedengaran suara Angah sedang panggilkan abah dia untuk keluar dari rumah. Jadi Afif dia melompat dari perbaringan dia. Masa tu asap tebal masuk dari celahan siling dan juga dinding. Keluar dia dari bilik, Afif dia nampak tau api marak dari arah dapur. Abah masa tu dia bertutup dengan kain selimut sedang dipapah oleh Angah dan juga adik. Pandangan Afif ni mula kabur. Tapi kedudukan Afif dengan mereka bertiga sangatlah dekat. Abah dia terbatuk-batuk. Dia menekankan dada dia sebab dia tak boleh nak bernafas dek kerana asap tu. Along tolong bawa abah keluar Along. Asma abah Along menyerang nanti. Angah dihulurkan dengan abah kepada Along. Lepas tu dia cakap, abang pegang abah. Saya nak ke dapur nak cari mak. Macam tu. Cari mak dengan api yang menyambar ke atap. Macam ni Angah masih lagi nak memikirkan mak. Tak sempat pun mereka ni menghalang si Angah tu. Angah dah tutupkan kepala dia dan badan dia dengan cadar yang dah dibasahkan. Lepas tu Angah diterpa ke arah dapur. Sayang, jangan Angah, jangan. Adalah suara si adik, suara si Afif tu menghalang tau. Tapi tak diendahkan langsung oleh Angah. Cuma kedengaran Angah dia berzikir sambil dia meredah kepala asap serta api yang mulai merebak ke ruang tamu. Usaha juga dia nak tolongkan mak mertua dia. Jadi mereka terpaksa bawa abah keluar dari rumah. Rumah papan. Ha, rumah mereka rumah papan. So memang api memang cepat sangat menyambar. Jadi pada waktu tu rumah mereka separuh papan separuh batu. Jadi mereka terpaksa melakukan segalanya dengan pantas. Kalau tak api tu akan mencederakan mereka. Time tu nafas abah dah tercungak-cungak dah ketika beberapa orang kampung datang untuk memapahkan pada abah mereka tu. Aku ke belakang dulu Long. Macam manalah Mariam dengan mak? Ha, dia cakap macam tu dekat Along dia. Belum sempat Afif ni nak tahan si adik tu, tiba-tiba muncul kelibat Angah dan mak dari tepi rumah. Alhamdulillah, mak dan Angah selamat. Jadi Afif dengan adik ni, dia melurulah pergi mendapatkan mereka tu. Tubuh mak mereka time tu terlalu lemah. Afif diangkat ke mak yang tengah meracau. Tanpa boleh difahami tau butir-butir kata-kata dari yang terkeluar daripada mulut mak dia. Tapi syukurlah mak dapat diselamatkan dari ditelan api yang mulai merebak tu. Afif dia tengokkan Angah sedang mengelap muka abah. Cuba untuk tenangkan hati abah. Mungkin ke hati Angah masih terluka dengan kata-kata mak malam tadi. Itu apa yang difikirkan oleh Afif. Imelda, kau balik juga sayang mak. Mak sayang Mel. Janganlah tinggalkan mak. Sementara tu, mak mereka merengek dengan perkataan tersebut. Meracau-racau apalah mak si aku ni, kata dengan Afif. Dia sangkakan Angah adalah Imelda. Patutlah Angah terus je berlalu pergi mendekat-dekat pada abah mereka sambil mengesak air mata dalam sebab yang tak difahami oleh seorang ibu mertua. Terima kasih Imelda, mak sayang kau. Sayang sangat. Tangan mak melambai-lambai ke arah Angah tau. Semakin lajulah air mata si Angah tu keluar time tu. Orang ramai mula membantu dia orang memadamkan api. Walaupun Afif ni dia merasakan rumah tu bakal tinggal arang je, lepas tu tinggal debu je, macam sukar untuk diselamatkan. Tapi semangat orang kampung tu sangat-sangat mengejutkan. Mereka bekerjasama untuk bantu untuk padamkan api. Imelda tunggu mak. Imelda sayang tunggu mak. Tak semena-mena mak si Afif ni dia melaung ke arah tangga rumah tau. Dipandangkan rumah yang sedang terbakar tu, dia nyebut-nyebutkan nama Imelda. Jadi mereka semua cuba untuk tenangkan mak mereka. Mereka minta mak, mengucaplah mak, mengucap. Tapi mata mak tetap juga tertancap ke arah daun tingkap yang ternganga dekat rumah tu. Biskut makmur menantu mak. Alah, biskut makmur menantu mak. Mak dia menjerit separuh sawan tau kenangkan biskut makmur yang digemari oleh menantu kesayangan dia.
Nanti Angah buat lain, Mak. Angah buat lain ya, Mak. Angah dia cuba menarik tangan Mak dia dengan linangan air mata. Kau! Kau bukan Imelda. Pergi sana. Aku nak menantu cantik aku, bukan kau. Kau berambus sana. Berambuslah. Kau bukan Imelda. Terdiamlah Angah bila dia memandang muka Mak dia dalam keadaan bengis. Lepas tu terseduhlah si Angah tu. Dia tak berhenti-henti menangis tau. Mak pula dia maki hamunkan si Angah tu di depan orang ramai. Bayangkanlah dalam situasi yang sepatutnya Mak dia berterima kasih tu pada Angah tu sebab selamatkan dia. Tapi dia tetap juga tak nak bersyukur tau. Jadi Afif dengan adik ni dia cuba nak menahan Mak dia dari terus bersikap agresif seperti hilang pertimbangan. Abah, adik dia melepaskan pegangan tangan dia tu. Lepas tu dia meluru ke arah abah dia. Masa tu keadaan abah dia tenat. Memang dah temat, dia ada asma kan. Jadi pernafasan dia agak turun naik, turun naik. Wajah abah dia tu dah mula pucat. Lepas tu dah tentulah asma abah tu yang menyerang dia time tu menambahkan lagi kerisauan kepada anak-anak dia. Angah juga dia pun sama. Dia beralih pergi tuju ke arah abah dia. Aku dah panggil bomba. Kau hantar ayah kau pergi hospital dulu. Afif, Abang Mustafa, jiran sebelah rumah mereka ni, dia goncangkan kepada bahu Afif ni. Dia maklumkan bahawa dia dah call daripada bomba. Dengan keadaan abah mereka yang tak cukup nafas tu, jadi Afif dia tak fikir panjang dah. Dia terus lepaskan tangan mak dia. Lepas tu dia berlari ke arah abah dia yang dah separuh cedar tu. Mata hitam abah dah naik ke atas macam tu. Jadi dia sangat risau. Dip, kau hidupkan kereta, Dip. Alung angkat abah. Tanpa berlengah, adik dia buat seperti apa yang disuruhkan oleh Alung dia tu. Ngah jaga mak. Dia pesan macam tu. Lepas tu Angah dia ngangguk dalam keadaan dia masih menangis, menahan sedu. Jadi bahagian belakang rumah mereka tu sebenarnya telah marak. Apinya memang marak sangat. Angah time tu dia seolah terkaku bila dia memandang api yang mula menelan bahagian atap rumah. Alung tinggal mak dengan kau, Ngah. Dengar tak? Risau juga si Alung tu kalau Angah tak kuat dengan dugaan tu. Tapi bila Angah dia memelukkan mak yang sedang melaungkan nama Imelda, Imelda, tak sudah-sudah. Jadi Afif ataupun Alung tu dia yakin yang dia akan menjaga mak dengan sepenuh hati dia. Maksudnya adik ipar dia tu akan jaga mak tu dengan sebaik mungkin lah. Jadi Afif dia berdoa pada Allah yang maha berkuasa. Ya Allah yang maha pelindung, jagalah ibu kami dengan kasih sayangmu. Dia doa juga. Laju sikit, Dip. Nafas abah dah perlahan ni. Bila dengarkan apa yang dikatakan oleh adik tu, risau pula lah Afif ni kalau abah dia tinggalkan mereka ketika mereka belum mampu nak berikan cucu kepada abahnya tu. Alun perasan tak dekat tingkap anjung kiri rumah tadi? Alun perasan tak? Soalan adik hanya Afif jawab dengan renungan mata yang pelik tau. Macam, apa tu? Kenapa? Dalam hatilah. Tapi dia cuma bagi signal mata je. Lepas tu dia gelengkan kepala. Adik diraupkan wajah dia yang dibasahi dengan peluh tu. Tak tahulah Long, aku nampak Kak Mil dalam rumah Long. Apakah adik sedang mengalami trauma sehingga ternampak yang bukan-bukan? Mana mungkinlah Imelda yang berada jauh dalam negeri lain, dekat negeri lain tu, tiba-tiba munculkan diri sekelip mata dekat rumah mereka. Ucik ke tak? Lagi-lagi dalam api yang sedang marak membakar rumah peninggalan Tok Wan tu. Tak masuk akal lah. Betul loh, Kak Mil ada tepi balang kuih Mariam buat tu. Dia pandang Mariam lama loh. Gila. Aku syak Fis otak adik ni dah tersasar ke arah lain ni. Itu sebab dia berhalusinasi. Mungkin sebab terkejut bila dia tengok kebakaran yang berlaku dengan sepantas kilat tu. Itulah penyebabnya dia dah hilang kawalan emosi dia ni. Alung dah video call, dah mail sebelum tidur malam tadi. Dia memang ada kat banglo kesayangan dia tu lah. Alung tak silap tengok lah adik. Memang kat situ lah. Istighfar lah. Mungkin itu bayangan yang tak pasti je. Afif dia cuba tenangkan kepada adik dengan ayat macam tu. Afif ni dia cuma risaukan keadaan abah dengan mak dia. Perkara lain dia tolak tepi. Melihatkan skrin kat telefon,
adalah pesanan daripada Abang Mustafa mengatakan bomba tu akan tiba sekejap lagi. Alhamdulillah. Satu lagi pesanan dari isteri dia, Emilda, ringkas je. Ikut bos dengan staff lain ke Bali. Take care. Itu je. Betul-betul dia pergi ke Bali. Ah, lantaklah kau. Sekarang ni yang penting bawa Abah ke bahagian kecemasan. Kemudian aku nak jemput Mak pula. Pasal nampak Emilda tu semua abaikanlah. Ha, dia nak, tak tahulah kan. Mereka ni jadi dah tak boleh nak fikir apa dah. Biarlah lantaklah Emilda tu nak ke Bali ke nak ke mana lantak dia. Ha, dia mengingat macam tu lah. Biarlah rumah nak terbakar, apa semua hangus, tak meninggalkan apa-apa pun. Yang penting keluarga aku selamat semuanya. Dia membebel, membebel, membebel dan dia bercakap pun dalam keadaan yang dia tak boleh nak fikir dah. Setelah Abah dia dimasukkan ke unit kecemasan, Afif dia ambil masa, bismillahirrahmanirrahim, dia telefonkan Abang Mustafa, dia tanyakan macam mana keadaan dekat rumah dia ditinggal tadi. Bomba dah pun sampai dan bomba dah pun cuba padamkan api. Tapi ada berita sedih buat keluarga mereka. Puaslah si Afif bertanya, tapi Abang Mustafa dia tak bagi respon. Telefon diputuskan dalam keadaan Afif tertanya, di manalah Mak, di manalah Maryam. Adik pun sama, ingin tahu apa yang berlaku. Jumlah kita balik, kita tengok Mak dengan Maryam. Ajak adik kepada Afif. Afif pun dia fikir macam tu juga. Lepas tu kereta tu adik bawa macam orang masuk lumba haram tau. Setiap kereta yang dia lalu dia tu dipotongkan dengan cepat sangat. Adik dia dah mula menggigil satu badan lah bila dia fikirkan Mak dia, dia fikirkan pada angah tu. Lepas tu mereka sampai dekat kawasan rumah mereka. Tiba je dekat pagar luar rumah, keadaan dia jadi sedikit huru-hara tau. Bomba masa tu sedang memadamkan api dengan segala tenaga dan kepakaran mereka. Maryam sayang, Maryam, bergenang air mata adik ni. Dia mencari wajah si isteri tercinta dia tu sambil dia melaungkan, Maryam, sayang, Maryam. Adik, Afif, sini, sini. Suara Kak Maisarah, jiran belakang rumah mereka tu memanggilkan mereka dari tangga rumah Kak Maisarah tu. Berlarilah mereka tu ke sana. Beberapa orang kampung masa tu sedang memenuhi tangga rumah Kak Maisarah tau. Ada suara tangisan kedengaran time tu. Maryam, adik dia dapat meneka. Itu suara tangisan isteri dia tu, dia cam sangat. Mak ngah. Afif pula dia memanggilkan dengan penuh harapan mereka akan menyahutlah dengan panggilan si Afif tu. Setibanya di depan tangga rumah Kak Maisarah, Afif diterlihat tubuh angah sedang dipeluk guru mengaji bernama Ustazah Sharifah. Kenapa ni sayang? Mak mana? Adik dia tercari-cari kelibat mak dia. Sama juga dengan Afif pun sama, dia tercari-cari kelibat mak dia. Orang ramai yang mengerumuni rumah Kak Maisarah tu, tak ada seorang pun yang berani bersuara time tu tau. Siapa dah nampak mak kami? Afif dia dah mula rasa gelisah. Abang Afif, mak abang lari masuk dalam api tadi. Seorang remaja bernama Daniel memberitahu mereka dengan beraninya. Masuk dalam api? Jadi, mak? Mana mak? Afif dia berlari ke arah anggota bomba yang bertungkur lumus memadamkan api tau. Seperti orang gila masa tu Afif dia melaungkan, dia panggil mak, mak time tu. Mak balik, mak balik, Alung sayangkan mak. Tapi laungan Afif tak berbalas. Api dah terlalu marak sehingga Afif tak dapat nak mendekati dah rumah mereka. Afif dia cuba mencari dekat mana mak dia, dekat mana mak dia. Orang dah ramai, dia tak tahu nak tuju ke mana, dia terus mencari. Alung, mak lari ke anjung kiri. Budak-budak tu cakap, mak nampak Kak Mil lambai mak. Macam mana Kak Mil boleh ada dalam api yang besar tu, Alung? Emilda lambai mak. Afif dia menekan nombor telefon Emilda tu time tu. Lepas tu lamalah juga dia tak jawab. Sampailah masuk ke peti Mil suara. Punyalah cemas time tu, tapi yelah, dia tetap tak dilayan. Tak mungkin Emilda dari Petaling Jaya, PJ, Petaling Jaya lah kan, datang ke Johor sepantas kilat. Tak mungkin, tu kerja gila namanya. Maryam pun nampak Kak Mil bang. Baju kuning bunga biru. Kak Mil pakai baju tu, pakai tudung biru. Sama macam yang aku nampak tadi Long. Baju kurung berbunga biru. Baju tu aku belikan untuk hari jadi dia 2 bulan yang lepas tau. Tudung biru? Betul lah.
aku video call dia dengan Emilda pun memang itulah pakaian yang dia pakai tu. Di mana mak? Di mana Emilda? Apa sebenarnya yang dah terjadi? Bersambung. Sekian sahaja untuk episod pertama kisah menantu mak. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai teladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Yang mana tak elok kita jangan ambil. Dan akak mohon maaf kerana kisah ni tak terlalu seram. Tetapi kisah ni banyak manfaatnya. Sekian dulu dari akak. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.